Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar saudara-saudaraku yang ada di luar sana? Semoga selalu sehat walafiat ya, tentunya tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini ya, tentunya berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah panjang umur, dan berkah usaha kita. Berjumpa lagi dengan Suharno Klik yang selalu memberikan kabar dan info terkini yang ada di Pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Sekarang saya ajak kembali lagi ke CTA ya, ada di toko Kintani, lantai 1 blok C nomor 31 ya. Nah, ini terbaru lagi, ini tile ya, dukat tile untuk kebaya itu diobral murah banget, dukatnya cakep-cakep. Mana ada nih kebaya yang keren, cuman 100 ribuan nih. Ini 100 ribuan semua nih, ini 100 ribuan, ini tile ya, tile ini 100 ribuan, cakep-cakep banget nih, cuman 100 ribuan tuh, keren, pokoknya habis keren. Ini cuman 100 ribuan nih, bagi para pecinta kebaya brukat. Nah, ini di sini nih tempatnya nih, murah-murah banget. Ini barangnya bahannya dari tile, dimik dengan saten ya. Tuh, keren banget. Pokoknya yang senang pakai kebaya-kebaya begini nih, nggak salah datang langsung ke Kintani di sini. Ini harganya murah banget. Nah, ini yang setelan, tuh lihat. Yang setelan keren banget. Hah, kelihatannya mewah. Ini cuman 100. Bun, kalau yang ini 150 atau 100, Bun? 100. 100 setnya 150 nih. Oh, iya. Nih, satu setnya 150. Nah, itu bisa kita lihat nih ya. Ini satu setnya 150 pakai brisket ya, Pak, bawahnya. Nih. Nah, ini mana ada tuh ya, brukat cuman 150. Nah, ini hari ini nih lagi di sel ya, 100.000. Kalau yang hitam itu berapaan, Pak? Kalau hitam itu 2,5. Oh, 2,5. Berapa? Ama songket 2,5. Oh, yang pakai songket 2,5. Iya. Lagi batuk ya, karena nih lagi musimnya batuk nih. Pokoknya di sini selalu yang terbaru, selalu di sel dan selalu rame ya. Ini yang 2,5 itu yang pakai songket, itu keren banget ya. Pokoknya kalau langsung ke sini itu bakal dapat yang bagus banget ya, nggak usah khawatir. Di sini dijamin harga murah banget, harga murah banget. Nah, ini yang dipakai Bunda nih lagi dijajal-jajal, dibuka-buka tuh ya, lagi dibuka-buka, dijajal-jajal untuk dibungkus. Nah, ini yang dipakai model ini ya, dipakai model cuma 150. 150 itu dapat satu set itu ya, brisket. Nah, ini cantik banget nih ya, para kaum mudanya juga kalau pakai nih, nimbanya nih ya, langsung modelnya 150. Jadi bawahnya brisket ya. Nah, bawahnya songket 200. Udah punya pacar belum ini? Ya, nggak jujur nih ya. Nanti kalau pacarnya ngelihat, ya, fokus kerja dulu ya. Nah, ini punya siapa ini, Pak? Oh, punya sebelah. Nah, ini ya, pokoknya di sini nih selalu diserbu para mak-mak ya. Pokoknya ibu-ibu yang cantik, mak-mak yang cantik tuh selalu menyerbu ke Kintani nih. Pokoknya dijamin ya, dijamin harga murah ya, cuman 100.000. Coba, ini musim hajatan nih. Ya, musim hajatan tuh rame banget, pokoknya nyampe cempreng-cempreng ya. Nah, ini Bunda lagi jajal-menjajal ya. Wah, cocok banget, Bun, cantik udah. Buat seragaman ya. Nah, tuh. Nah, cocok banget tuh buat seragaman, lagi ngeborong ya Bunda ya. Pokoknya keren banget, cuman 100 ribuan ya. Mana ada brukat 100 ribuan tuh. Ya, bahannya tile, dijamin berkualitas ya, oke banget ya.
Nah, di CTA ini memang gampang ditempuhnya ya. Kita tinggal naik kereta dari stasiun kereta lewat jembatan Serbaguna. Nah, terus begitu masuk ketemu nih langsung toko Kintani ini ya. Langsung ke toko Kintani. Nah, Bun lagi borong ya, Bun. Lagi pilih-pilih, Bunda. Dari mana, Bun? Dari Depok, Pak. Dari Depok nih, bundaku yang cantik-cantik dari Depok cari brokat buat hajatan nih kayaknya nih. Buat musim kondangan ya. Buat besok lebaran haji, Pak. Oh, lebaran haji, lebaran haji. Iya, paham, Bun, paham, Bun. Nah, buat wisuda bisa ya. Nah, tuh. Bunda milih warna yang cantik banget sesuai dengan orangnya ya. Orangnya cantik, pilihannya cantik-cantik ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Bunda. Ya. Nih, mudah-mudahan toko ini selalu laris manis ya, selalu dikejar para pembelinya ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang ada di luar sana, para bundaku yang cantik ya. Saya tidak lupa selalu mendoakan saudara-saudaraku apabila saat ini ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh ya, sehat seperti sedia kala. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung Suharno Black ya, yang selalu mendukung, mensupport. Mudah-mudahan Allah balas dengan dimurahkan rezekinya ya. Dan juga kepada para pecinta YouTube yang baru menemukan channel Suharno Black ya, bila mana berkenan mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya selalu menghadirkan video-video terbaru tentang desain-desain busana yang ada di Tanah Abang. Jangan bosan untuk menonton, jangan bosan untuk mendengarkan info-info dari kami ya. Lebih kurang mohon maaf apabila topik walidaya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk keluarga semua.